how you define her? Welcome back to my YouTube channel. Yah, banyak banget dari kalian yang udah minta aku untuk review kelanjutan dari penggunaan Snail Trusica dari Sambai Mi. Disclaimer, review ini berdasarkan hasil dari penggunaan di kulit aku. Dan kulit aku jenisnya acne prone skin, dimana artinya adalah kulit yang rentan berjerawat. Jadi aku mulai pakai Snail Trusica yang serumnya itu dari tahun lalu bulan Mei kalau nggak salah. Nah, aku tuh cuma pakai serumnya karena ketrigger dari pihak Sambai Mi kan ngirimin aku serum tuh. Terus juga banyak dari kalian yang nge-DM aku kayak, kakak, pokoknya harus nyobain ini bisa nyamain bopek. Aku tuh awalnya agak skeptis kayak, masa sih bisa hilangin bopeng? Setahu aku yang bisa menghilangkan bopeng itu cuman treatment kayak PRP, laser, peeling, dan sebagainya. Cuman tindakan-tindakan atau treatment-treatment klinik doang yang menurut aku bisa menghilangkan bopeng. Nah, aku udah pakai sampai ke botol keempat. Nah, aku sih pakainya dari tahun lalu itu nggak setiap hari sih, cuman kayak seminggu sampai 3 kali pakainya. Di malam hari saat mau tidur aja, nggak pakai di siang hari. Nah, itu yang aku pakai cuma serumnya aja. Sambai Mi sudah selangkah lebih mengerti kita, mengeluarkan beberapa produk Sambai Mi yang size-nya itu kayak travel size gitu. Dan harganya itu lebih murah, tapi udah lengkap satu paketnya. Udah ada toner, face wash, serum, dan juga moisturizer-nya. Walaupun skeptis karena aku udah coba terlalu lama Sambai Mi-nya dan belum ada banyak perubahan, aku tetap penasaran, masa sih skincare ini bisa menghilangkan bopeng atau memudarkan bopeng lah minimal. Jadi aku ketrigger lah untuk membeli yang travel size ini. Ada sabun cuci muka, pelembab, terus ada ini, ada serumnya. Jadi aku ngerasa kalau aku pakai sepaket, kayaknya treatment ini akan lebih maksimal karena udah ada toner, udah ada pembersih, moisturizer, and serum. Dan kalau kalian pengen beli, aku nanti bakal link di description box. Nah, Snail Trusica ini adalah kombinasi dari snail dan juga daun sika, tumbuh-tumbuhan yang namanya sika gitu. Nah, rangkaian Snail Trusica ini fungsinya adalah untuk calming, meredakan peradangan, dan juga untuk menghilangkan bopeng. Ini ada 3 concernnya. Cuma skincare itu kalau kita cocok sama produknya, banyak aja gitu kelebihannya. Bisa jadi kayak kulit rasa kenyang, kenyal, lebih cerah, dan lain-lain. Jadi ada banyak alasan kenapa aku bisa suka banget sama Snail Trusica. Yang pertama, cocok. Yang kedua, dia itu cepat banget menyerap, like literally cepat banget menyerap. Jadi kalau misalnya kita bangun di pagi hari, itu kulit kita glowing, bukan berminyak ya. Karena kulit aku sendiri jenisnya adalah oily skin, kayak benar-benar oily. Kalau aku bangun pagi itu muka aku tuh berminyak. Nah, ketika aku menggunakan Snail Trusica, itu muka aku nggak berminyak. Dia itu punya calming sensation, kayak benar-benar menenangkan kulit. Jadi aku nggak bakal ngejelasin satu-satu dari produk ini. Aku cuma bakal ngejelasin keseluruhan dari penggunaan ini. Dari keempat produk ini semuanya aku pakai dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi Snail Trusica ini sendiri banyak mengandung bahan-bahan yang baik, kayak peptida untuk menasang kolagen, allantoin untuk memudarkan bekas-bekas luka, dari kehitaman, dan juga dia memiliki glycolic acid untuk menjaga keseimbangan dari sebum. Nah, ini kulit aku sekarang. Dan aku ngerasa ini adalah satu-satunya terobosan terbaru dari skincare. Kayak specifically ada serum, toner, moisturizer, dan juga face wash-nya khusus untuk menghilangkan bopeng. Aku hampir nggak pernah dengar itu. Banyak juga dari kalian yang bilang kalau kalian nggak terlalu cocok pakai Snail Trusica. Aku sarankan kalian itu untuk pakai di area berbopeng aja. Karena di awal-awal pemakaian, itu juga nggak terlalu cocok di aku. Karena kalau aku pakein semuka, itu nyebabin aku beruntusan. Jadi aku pakai keempat produk ini di area pipi aja. Karena bopeng aku dalam banget, itu kan di pipi. Lama-kelamaan, aku mulai kayak menyadari kayak produk ini mulai beradaptasi sama kulit aku, sampai akhirnya aku pakai langsung muka. Dan hasilnya tuh gila banget. Awalnya aku sempat sebel gitu, ada orang yang menjanjikan bisa ngilangin bopeng, kayak it's such a bullshit. Tapi aku ngeliat sendiri hasilnya itu benar-benar signifikan di aku setelah aku pakai serangkaian. Nah, makanya aku kayak bertekad banget mau kasih tahu kalian, kalau kalian pengen ngilangin bopeng, kalian bisa banget nyobain ini. Di antara keempat produknya ini, kandungan snailnya itu yang paling tinggi adalah di serumnya. Serumnya itu memiliki 890.000 ppm. Terus yang kedua, yang kandungan Snail Trusicanya itu tinggi banget adalah pelembab. Ini 420.000. Dia ini busanya gak terlalu banyak, enak dan nyaman banget. pH-nya cukup rendah, jadi gak bikin muka terasa kesat. Nah, aku tadi udah cuci muka pakai ini. Terus next, tonernya dia mengandung 90% black snail. Terus trusikanya itu 10.000 ppm. Jadi concernnya dia adalah untuk menguatkan jaringan-jaringan kulit. Dia low pH dan dia sangat membantu untuk mempercepat si bopeng itu naik. Jadi ini muka aku udah deket, kalian bisa lihat bopengnya. Jidat malah sama sekali udah nggak ada lagi nih. Karena aku udah cuci muka tadi, jadi aku mau langsung aja pakai tonernya. Ini tonernya udah mau habis. Tuh tinggal dikit lagi, kelihatan nggak sih? Jadi aku bakal pakai tonernya dulu. Nah, udah kering. Nah, untuk serumnya kayak lendir gitu loh. Nah, untuk sekarang aku tuh sering banget pakai ini sebelum aku makeupan. Karena teksturnya itu cepat menyerap, jadi kayak nggak bakal menggumpal-gumpal dan bikin makeup aku jadi aneh.
Kipas lagi sampai menyerap. Nah, udah kering, sekarang saatnya pakai moisturizer-nya. Moisturizer-nya tuh kayak ada sensasi kayak lendir-lendir gitu juga. Cuman dia krim. Dan ini kelihatannya lengket, tapi sebenarnya nggak lengket sama sekali. Kalau udah kering, kayak berasa ada calming sensation. Dan juga dia tuh berasa kayak kulit itu mengkilat. Dan itu bukan minyak. Dan biasanya aku kalau pakai moisturizer-nya itu suka maruk gitu loh, pakainya banyak-banyak. Karena nggak bikin muka berminyak, malah bikin muka tuh glowing dan lembab banget. Tunggu sampai kering ya, guys. Aku suka banget nih kalau lagi ngerjain skincare. Imajinasi aku tuh skincare lagi menyerap ke lapisan kulit terdalam gitu. Terus kayak semua sel-sel di kulit aku lagi menyatu, memperbaiki kehidupan mereka di bawah sana. Dan aku membayangkan hari dimana wajah aku mulus, cantik, jelita. Masih kalian gitu juga kan? Nah, itu dia hasil review aku tentang Snail Trusica. Buat kalian yang masih penasaran, kalian tuh wajib banget nyobain yang travel size-nya. Dan kalau kalian udah pernah nyoba Snail Trusica, please share di bawah gimana cerita dan journey-nya kalian. Aku pengen tahu banget. Dan juga buat teman-teman yang masih struggling sama jerawat dan masih berusaha untuk mendapatkan skincare yang cocok, bersabar, tetap usaha, karena kita nggak pernah tahu skincare yang mana yang cocok sama kita kalau kita nggak pernah coba. Tetap sabar, jangan marah-marah, oke? Okay? You're beautiful just the way you are. Kayaknya itu dia video untuk hari ini, semoga kalian suka, jangan lupa subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye!